dalam rangka mengoptimalkan penemuan kasus TBC, Rutan Kelas 2 B Sidenren Rapang yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenren Rapang, Puskesmas Pangkajene, dan Tirta Medical Center melaksanakan kegiatan screening ACV TBC dengan intervensi ronsen dada tahun 2023 bagi warga binaan di pelataran Masjid At-Taubah Rutan Sidrap Senin 3 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Direktorat Kesehatan dan Perawatan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor PAS.06 garis mendatar PK 0607 garis mendatar 710 tentang screening TBC dengan intervensi ronsen dada yang bertujuan untuk mengoptimalkan angka penemuan kasus TBC secara aktif dan masif pada kelompok Komunal yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengoptimalkan angka penemuan kasus TBC secara aktif dan masif pada kelompok komunal yang berisiko tinggi rentan terhadap penularan, penyebaran di dalam komunitas, khususnya lapas atau rutan. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, mulai dari tanggal 3 sampai 4 Oktober 2023. Kegiatan hari pertama dengan target 210 warga binaan pemasyarakatan dan di kegiatan hari kedua ditarget dengan 210 warga binaan pemasyarakatan. Screening gejala dilakukan oleh petugas kesehatan rutan kelas 2B Sidenren Rapang dan screening CXR dilakukan oleh Tim Vendor X-Ray Tirta Medical Center, serta pemeriksaan sputum TCM dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Sidenren Rapang dan Puskesmas Pangkajene. Selanjutnya dari screening yang telah dilaksanakan didapatkan data sebagai berikut. Jumlah warga binaan pemasyarakatan diperiksa sebanyak 210 orang. Ronsen sebanyak 210 orang. Suspek TB di RO 6 orang. Gejala plus X-ray plus nihil. Gejala plus X-ray minus 6 orang. Gejala minus X-ray plus 9 orang. Gejala minus X-ray minus sebanyak 195 orang. Dan total warga binaan pemasyarakatan di tes TCM sebanyak 15 orang. Dari rutan kelas 2B Kabupaten ke Sidenren Rapang, Erwin Parolae mengabarkan.